A'udzu minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Rabbana shrah lana sudurana Wa yassir umurana Wa hlul 'uqdatan min alsinatina ويفقه أقوالنا وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة واحدة فصلى الله عليه عشرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين مسلمان مسلمين مسلمان يندرحمتي لله سبحانه وتعالى الحمد لله sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat hidayah inayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mencampakkan dalam hati-hati kita untuk sama-sama kita mengabdikan, untuk sama-sama kita mengimarkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kita lahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya dengan ucapan alhamdulillah ataupun dengan lafaz lafzun dalalah, kalimah-kalimah yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang ulama sebut tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan juga taqdis, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan kalimah-kalimah tersebut menandakan kita termasuk atau kita tergolong dalam golongan hamba-hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua nikmat atau bukan semua orang Allah Taala berikan kesempatan kepada manusia untuk mengimarkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita tengok maghrib masuk cukup-cukup awal. 7-1 minit. Dulu 7.5 boleh tahan lagi. Tapi dengan 7-1 minit pun kita yang bekerja, kita yang ada pekerjaan dan sebagainya, kita boleh mampu mengimarkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tu tanda Tuhan sayang kepada kita, tu tanda Tuhan nak bagi kita jadi baik. Dalam kesibukan bekerja, dalam keadaan kita bekerja dan sebagainya, kita masih lagi mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang terpilih dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersesuaianlah seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, man aradallahu bihi 'abdin, sesiapa atau barang sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia, bermaksud Tuhan sayang kepada dia, Tuhan nak muliakan manusia tersebut, Tuhan nak bagi dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, baginda sebut istakmalah, Allah taala akan gunakan hamba tersebut. Sibuk macam mana pun Tuhan gunakan hamba tersebut. Sahabat tanya, kaifa istakmalah ya Rasulullah,
bagaimana yang dikatakan Allah Ta'ala gunakan hamba tersebut. Baginda bersabda, ayyuwaffiqa amalan khairi. Tuhan beri kesempatan kepada manusia tersebut melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balik boleh tengok dalam surah Al-Hajj ayat ke-17. Di antara Tuhan sebut syarat-syarat manusia nak mencapai kejayaan ataupun cara-cara untuk manusia menggapai kejayaan. Dunia dia dapat, akhirat pun dia dapat. Di antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj ayat ke-17. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Irka'u wasjudu. Rukuk dan sujud bermaksud sembahyang. Nak dapat kejayaan, yang pertama pastikan sembahyang. Sebab itulah kalau kita tengok dalam azan tersebut, selepas mana kita mendirikan solat, akan disertai dengan hayya 'alal falah, iaitu marilah menuju kejayaan. Kunci nak berjaya, Tuhan sebut yang pertama sembahyang. Kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun, contoh yang lain, ayat pertama dan ayat yang kedua, Allah Ta'ala sebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, berjayalah orang yang beriman. Apa ciri-ciri dia? Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sembahyang. Itu syarat yang Tuhan tetapkan sebagai kita yang beriman kepada Allah Ta'ala nak mencapai kejayaan. Pastikan irka'u wasjudu, bermaksud sembahyang. Yang kedua, wa'budu rabbakum. Tuhan sebut yang kedua, sembahlah Tuhan kamu. Bermaksud ikhlaskan niat segala ibadat kita lillahi ta'ala. Kalau kita renungkan dalam surah Al-Bayyinah ayat nombor 4 tu, Al-Bayyinah surah apa? Lam yakunil ladhi tu, ayat ke-4, wa ma umiru illa liya'budullah ha mukhlisina lahuddin. Tidak aku perintahkan kamu melakukan kebaikan melainkan kamu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum, jangan kamu mensyirikkan Allah Taala. Syirik tak akan capai kejayaan tersebut. Yang ketiga, Tuhan sebut ayat ke-17 tersebut Al-Hajj, waf'alul khair, lakukanlah kebaikan. Sejauh mana, sebanyak mana kebaikan, lakukanlah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran kepada kita. Kan kita pernah baca di antaranya surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang ayat seribu dinar, ayat talak 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sampai inilah akhir ayat tersebut. Bermaksud lakukan kebaikan, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, Tuhan akan bagi pintu rezeki. Contoh yang lain boleh tengok surah An-Nahl ayat ke-97. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْسَى وَهُوَ مُؤْمِنْ falyuhyiyannahu hayatan tayyibah. Mereka yang beramal soleh, lelaki dan perempuan, mereka beriman kepada Allah Ta'ala, falyuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Jadi boleh tengok surah Al-Hajj tersebut, Tuhan bagi 3 ketetapan kepada manusia yang beriman untuk berjaya. Hujung sekali Tuhan akan sebut la'allakum tuflihun, semoga mudahan kamu akan mencapai kejayaan. Innallaha la yukhliful mi'ad, Tuhan tidak akan menyalahi janji-janji yang tersebut. Bermakna apa yang Tuhan janjikan dalam Quran pasti akan berlaku. Cuma sejauh mana keimanan kita untuk mempercayai tersebut menunjukkan kita kena apa? Meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tak silap saya hanya berbekal lagi 2 minggu sahaja lagi kita akan menyambut satu sambutan yang cukup-cukup dituntut dalam Islam, iaitu sambutan Maulidur Rasul, yang mana tahun ini jatuh pada 1 Wahab 12 tahun 2017 bersamaan dengan hari Jumaat. Jadi sebab itulah saya mulakan pertemuan dengan baca surah Al-Ahzab ayat ke-56 tu. Ayah-ayah pun dah dengar, ibu pun dah dengar selalu dah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dalil, dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan Allah Ta'ala meraikan baginda SAW. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat, bermaksud Tuhan meraikan baginda SAW.
Kemudian Tuhan menggesa, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu akan sejahtera, kamu akan selamat dan sebagainya. Dan saya tutup penutup malam mukaddimah malam ini dengan baca satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, man shalla alayya salatan wahidatan, siapa-siapa yang selawat ke atasku sekali saja, salaba fa sallallahu alaihi ashra, Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Bermaksud kemungkinan dengan satu selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, Tuhan memudahkan urusan kita 10 kali ganda. Kemungkinan Tuhan bagi hidayah kita 10 kali ganda. Kemungkinan Tuhan memudahkan ataupun Tuhan apa, melampangkan rezeki kita dan sebagainya. Atas sebab apa? Kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah di hujung perkuliah kita saya akan sebut yang saya mengaji baru-baru ni berkaitan dengan kelebihan bagi siapa yang mana menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa kitab yang disebut oleh para ahli ulama berkaitan dengan siapa-siapa yang sambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam akan dapat sekian sekian sekian. Mudah-mudahan kita sambut manusia yang cukup-cukup mulia. Allah Ta'ala gandakan pahala ataupun ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya terlupa, insya-Allah kuliah kita tak berapa lama disebabkan kita nak meraihkan. Mungkin sahabat kita ada hajat dan sebagainya, sekurang-kurangnya kita meraihkan satu pahala yang cukup-cukup besar. Saya lupa hadis dia panjang, tapi mafhumnya macam ni ya. Siapa-siapa yang memudahkan di kawan di dunia tersebut, Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan dia di akhirat. Kan hadis tu panjang, ada 5 ataupun 4 isi yang kita boleh ambil. Mana apa ya, saya lupa matan Arab dia, tapi bahasa Melayu macam itulah. Siapa-siapa yang memudahkan seseorang kawan dia di dunia, Tuhan akan mudahkan di akhirat. Yang ada yang seperti yang kita dengar, man satarallahu man satarallahu musliman, siapa-siapa yang sembunyi satu keaiban manusia kat dunia, Tuhan akan sembunyikan keaiban di akhirat. Di hujung bawah tu pernah dengar, siapa-siapa yang berkumpul dalam satu pertemuan, yang dalam pertemuan tersebut dibacanya ayat Quran bertadarus dalamnya, Tuhan akan apa, mengampuni dosa mereka, Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan atau memberi faedah kepada mereka dan sebagainya. Jadi hadis itu cukup panjang. Jadi mudah-mudahan kita akan kita raikan permintaan hajat kawan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meraikan hajat kita yang mungkin kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita bantu kawan kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membantu kita balik. Ini satu hadis baginda SAW. Saya hurai sikit berkaitan hadis tersebut. Jadi kita masuk pertemuan apa, perbincangan kita pada malam ini. Pada pertemuan yang lepas kita berhenti, muka surat Allah. Ada tanda tak? Ada tanda? Siapa ada tanda? Dah baca dah yang tu? Kalau minggu lepas, bulan lepas. Ada tanda tak? Ha, kukuk ada tanda sikit ya? 22? Ha? 23 kan? Solat berjemaah kot kalau tak silap saya. Kan? Apa dah? 22, 23. Baik. Oh, kena batang hidung semua solat berjemaah. Kena batang hidung semua solat berjemaah ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang kelima kita membincangkan dalam kitab 50 gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan solat berjemaah, solat di masjid dan solat di rumah. Dia sikit yang berkata tentang solat berjemaah tersebut, sekurang-kurangnya kita mengambil faedah atau pengajaran. Walaupun menceritakan tentang sedikit saja, dia cukup-cukup banyak tentang fadilat kelebihan solat berjemaah. Cuma dalam kitab ni memuatkan sedikit saja. Cuma sebagai kita mengambil manfaat daripada kitab tersebut, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan dapat kita yakin dengan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan. Baik. Hadis yang berbunyi, Anim bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdhulu salatul fard salatul fardhi bi 27 darajah, muttafaqun alaih. Maksudnya Anim bin Umar, seperti yang kita sebut, bila sebut Anim bin Umar lekat dalam kepala otak kita sama-sama, dan kata Anim bin Umar ni adalah Abdullah bin Umar. Nama dia Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang mana dia ni apa? Muda. 32 tahun daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak kata dia ni orang muda.
dan dia pemegang ranking yang kedua dalam kitab Tadribur Rawi, kitab yang dikarang oleh Jaludin, Imam Jaludin As-Suyuti tersebut, dia pemegang ranking yang kedua sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu tak boleh kita pertikaikan lagi, iaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut. Baik, apa yang diriwayatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, beliau mengatakan solat berjamaah adalah 27 kali lebih baik daripada solat sendiri. Ni yang pertama, kelebihan bagi siapa yang mendirikan solat. Solat ni bermaksud solatul maktubah, solat wajib tersebut. Solat maktubah tu atau mafrudah, solat yang wajib lima tu tersebut, sesiapa yang melaksanakan secara berjamaah akan digandakan pahala sebanyak 27 kali. Bermaksud hebatnya solat berjamaah tersebut. Dan kalau kita tengok adab solat berjemaah pula, muslimin dan muslimat, yang kata di jemaah ni paling minimal 2 orang. Lagi banyak, lagi berkat semayang tersebut. Lagi banyak, lagi Tuhan suka solat berjemaah tersebut. Paling minimal 2 orang. Paling minimal 2 orang. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bab solat berjemaah ni tersebut, dia memerlukan persoalan. Sebab kalau saya cerita ni, mungkin ayah-ayah datara, mungkin bab persoalan lebih kemah lagi lah. Apa sebab sekurang-kurangnya kita dapat berkongsi pendapat atau pengalaman, dan mungkin saya boleh menjawab beberapa persoalan daripada muslimin dan muslimat tentang permasalahan solat berjemaah. Hari ni orang ramai boleh semayang jemaah. Takut-takut dia semayang, kadang ilmu tu tak ada. Sebagai contoh yang baru-baru ni, apa? Bukan baru-baru ni, yang saya satu baca tersebut, kadang-kadang kita solat berjemaah betul, ada kekhilafan ataupun ada perbezaan pendapat. Cuma saya pun nak cari lagi, sebab ada orang tanya, kita semayang berjemaah, imam duduk sorang-sorang. Waktu tu imam duduk tayat akhir dah. Imam duduk tayat akhir. Waktu tu kita nak buat macam mana? Kita nak pergi duduk terus ke? Ataupun kita semayang sorang-sorang? Ataupun apa? Dapat tak dapat berjemaah tersebut? Contohnya apa? Kita sorang-sorang duduk dalam tempat tu, tiba-tiba kita duduk tayat akhir dah. Orang hak baru masuk tu, setengah orang dia apa? Dia angkat takbir, duduk tayat akhir terus. Takut-takut tak dikira berjemaah. Apa sebab? Berjemaah ni dia kena qiyam. Ada persoalan kata macam tu. Sebab tu nak kata apa? Diperlukan persoalan dan sebagainya untuk menjawab. Jadi di antaranya saya pun tak duduk cari lagi jawapan dia, sah ataupun tak sah, atau terima tak terima solat berjemaah andai kata dia tak berqiyam sekali dengan tok imam tersebut. Sebab dia tak qiyam, nak kata tok imam tu duduk kat akhir, apa tahiyat akhir tersebut, dia baru masuk. Nah, ada ulama mengatakan seafdalnya dia kena tunggu kok ada orang lain yang main, jadi dia boleh dapat takbiratul ula bersama dengan tok imam. Takbiratul ula tu takbir yang serentak dengan tok imam tersebut, pahala cukup besar. Sebab itulah kalau kita tengok adab-adab pun, Kalaulah kita tengok orang tu dah tayat akhir ataupun duduk ramai-ramai, contoh seorang imam, 3 orang jemaah, kalau boleh kita main 2 orang, kalau boleh kita bagi habiskan solat mereka terlebih dahulu, lepas tu kita buat 2 orang. Apa sebab? Pahala cukup besar. Di antaranya kita mendapat takbiratul ula. Cerita bukan sah tak sah, nak kita boleh pergi duduk tayat akhir dengan jemaah yang lain, cumanya kita dapat satu kerugian lah, disebabkan kita tak apa, tak dapat sempurna dengan tok imam tersebut. Nak kata tak dapat takbiratul ula, qiyam pun tak cukup dan sebagainya. Kalau boleh kita, ni cerita kalau mai 2 orang, kalau mai 1 orang tak apalah teruskan dengan jemaah tersebut. Ni kalau cerita mai 2 orang, kalau boleh tunggukan habis terlebih dahulu jemaah yang pertama, kemudian kita buka jemaah yang baru. Apa sebab? Untuk mendapat pelbagai kelebihan tersebut. Nak kata takbiratul ula, dapat apa, makmum muwafiq dan sebagainya. Jadi muslimin dan muslimat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak kelebihan solat berjemaah. Di antaranya saya pernah sebut dalam surah ni, kalau tak silap saya lah, kalau saya sebut mungkin kita sebagai pengulangan, yang mana bila mana kita solat berjemaah tersebut, akan ada seseorang hamba Allah Ta'ala tersebut yang akan Tuhan campakkan khusyuk dalam solat dia. Tuhan akan campak dalam ramai-ramai, tak kira lah kalau 2 orang salah seorang, kalau ramai Tuhan akan jadi ulama sebut, Tuhan akan adakan seorang hamba tersebut yang khusyuk dalam solatnya. Sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam mensunahkan kepada umat dia, sesiapa yang menjadi tu imam ataupun imam tersebut, bila duduk depan tersebut, sebutlah sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min tamamin solah.
Itu dalam bahasa Arab. Tak erti bahasa Arab pun tak apa, bahasa Melayu pun tak apa. Lurus dan rapatkan soh, cukup sekadar tu. Dan bagi makmum yang mengerti tersebut, maka segerakanlah bersentuhan di antara satu sama lain. Apa sebab? Kemungkinan dalam jemaah tersebut akan ada seorang khusyuk, maka karen tu kena semua. Apa sebab? Bersentuhan tersebut. Tapi kalau duduk renggang-renggang, takut-takut tu lah. Kadang-kadang apa? Kita tak hadir khusyuk, kita tak dapat khusyuk. Apa sebab? Kita memisahkan soh. Nabi sebut, luruh dan rapatkan soh. Salah satu kesempurnaan solat tersebut. Sekurang-kurangnya kita bergeser dengan kawan sebelah atau antara satu sama lain untuk kita mendapat khusyuk dalam solat tersebut. Khusyuk ni subjektif, kita tak tahu huraikan macam mana. Orang yang khusyuk pun dia tak akan mengaku kata dia khusyuk. Apa sebab? Khusyuk tak tahu macam mana. Cuma Allah Ta'ala saja yang tahu khusyuk tu macam mana. Cuma kita mencari khusyuk tersebut. Yang nak tentukan khusyuk ataupun tidak, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta tu imam kata, tanyalah siapa-siapa yang alim ulama pun, kadang-kadang dia tak sebut, dia pun tak pernah khusyuk dalam semayang dia. Apa sebab? Khusyuk ni subjektif dan Tuhan yang tentukan khusyuk tersebut. Cuma ulama boleh bagi gambaran bagaimana khusyuk tersebut. Bila mana orang tu semayang, orang tu jaga semayang, dia tidak akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sebab? Disebabkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan solat tersebut mencegah kemungkaran dan kemaksiatan. Hari ni apa sebab kita semayang? Minta maaf, kita semayang tapi kita masih lagu kemungkaran. Takut-takut power khusyuk tu kita tak dapat lagi. Bila khusyuk ni dapat memelihara manusia tersebut daripada melakukan kejahatan-kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma jangan kita mendabik dadalah. Sebab apa? Kita tak tahu tahap mana khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang penting teruskan usaha-usaha untuk khusyuk di antara solat berjemaah. Kalau semayang sorang-sorang, pasal-pasal khusyuk tak? Tambah-tambah kalau main sorang-sorang, bini masak pula kegemaran kita, dia kira tak duduk diam lah. Ataupun kalau anak muda tengok filem yang kita seronok, nak kata apa? Tengah duduk semayang, tengok-tengok lagu duduk pasang dan sebagainya, nak kata khusyuk tu tak sampai, susah. Tetapi dengan solat berjemaah tersebut, kadang-kadang kita boleh khusyuk semayang dalamkan kita tak sangka-sangka. Ini di antara kelebihan bagi orang yang solat berjemaah tersebut. Yang kedua, ulama sebut menyatukan silaturahim di antara satu sama lain. Kalau duduk semayang seorang-seorang kat rumah, tak kenal, tambah orang nak buat tahlil, kita pun tak dapat meraihkan. Bila mana kita main solat berjemaah tersebut, sekurang-kurang kita berkenalan satu sama lain tersebut. Sekurang-kurang kalau orang tu sakit, kita boleh tahu orang tu sakit. Sekurang-kurang apa pun berlaku dalam kawasan kita tersebut, kita tahu. Apa sebab? Disebabkan kita solat berjemaah tersebut. Yang ketiga, sebab Nabi sebut, apa? Tuhan sebut, buka surah Al-Hujurat ayat ke-10 tu, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhaykum. Sesungguhnya orang beriman tersebut dia ni bersaudara. Fa aslihu, perbaikilah di antara satu sama lain. Bermaksud bila datang mayan jemaah tersebut, kita dapat menyapa, kita dapat bersalaman, kita dapat kenal orang tersebut, bermaksud kita merapatkan ukhuwah silaturahim tersebut. Ini dia ada kelebihan. Di antaranya lain, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kita solat berjemaah, sekurang-kurangnya dapat mengeratkan ukhuwah Islamiah tersebut. Di antaranya lain adalah untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ulama memberi satu objektif yang cukup-cukup hebat. Orang bukan Islam akan gerun dengan orang Islam andai kata solat berjemaah tersebut seramai solat Jumaat. Kalau kita tengok tersebut, mana-mana pejabat, mana-mana apa pun, hatta pejabat tu orang Cina ke orang apa ke, mereka akan bagi pelepasan kepada orang Islam untuk semayang Jumaat. Betul tak betul? Dia akan bagi pelepasan. Apa sebab? Nak kata kuatnya solat berjemaah tersebut. Bayangkan kalau tiap-tiap waktu kita tersebut, sampai subuh sehingga isyak tersebut, kekuatan solat berjemaah tersebut seramai solat isyak, orang bukan Islam akan takut. Tapi yang ini orang Islam, orang bukan Islam tak takut. Apa sebab? Kekuatan kita tak kuat. Sebab itulah di antara kelebihan solat berjemaah tersebut, kekuatan Islam terletak pada solat berjemaah tersebut. Kan kita, kalau kita tengok muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baginda sampai mengisytiharkan nak bakar rumah andai kata kalau umat dia ataupun sahabat-sahabat dia waktu tu tidak mendirikan solat berjemaah. Apa sebab? Nak kata solat berjemaah ni kalau bolehlah Nabi wajibkan setiap umat dia, tetapi Nabi tak wajibkan kepada umat dia. Apa sebab?
Nabi tahu umat dia tak mampu nak buat tersebut. Bayangkan kalau wajib solat berjemaah tersebut, tak tahu berapa ramai, berapa juta orang umat Islam berdosa hari ini. Berdosa hari ini. Batalah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kena umrah, haji dan sebagainya, cuba tengok soft-soft negara Arab macam mana. Depa tu kalau boleh lagi sempit lagi seronok. Kita lagi sempit lagi tak seronok. Apa sebab? Nak duduk tayar akhir tu tak lepas. Pijak kaki tambah-tambah yang di sebelah tu kecil, hak sebelah dia besar pula. Sekali dia lipat tayar akhir tu, renyah ke wahan kecil tu. Apa sebab? Kaki sakit dan sebagainya. Ini di antara saya sebut sepintas lalu saja berkaitan dengan kelebihan solat berjamaah tersebut. Kalau ada soalan nak tanya tentang apa? Adab, cara dan sebagainya, boleh tanya terus. Apa sebab solat berjamaah ni memerlukan persoalan. Sebab saya tak tahu qadiah ataupun suasana keadaan kat surau ni macam mana. Kok-kok lagi patut imam baca salah ke, macam mana nak buat dan sebagainya. Mungkin belakang ni dia sebut sikit lah berkaitan adab, kita akan kongsikan. Baik. Itu yang pertama, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indahnya, hebatnya solat berjamaah sampai baginda gandakan sebanyak 27 kali lebih baik daripada solat sendiri tersebut. Kalau solat berjemaah sebagai contoh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masuk, kalau kawan tu baca Fatihah salah pun ditanggung oleh tu imam tersebut. Tetapi kalau kita sembahyang seorang-seorang, kalau kita baca salah Fatihah tersebut, dosa terletak kepada diri kita sendiri. Takut-takut batal terus sembahyang kita. Apa sebab? Rukun tak betul. Sembahyang Fatihah rukun, tapi kita baca tak betul rukun tersebut, nak kata kita tak kira tak sembahyang. Apa sebab? Kesalahan Fatihah tersebut, rukun tersebut. Tapi kita kalau kita solat berjemaah tersebut, kalau kita baca salah sekali pun, tu imam yang tanggung. Nak kata hebatnya, dahsyatnya solat berjemaah tersebut. Sebab itulah orang tak ambil peduli. Yang penting semayang. Yang penting tersemayang. Yang penting semayang. Semayang sendiri belum tentu sah ataupun tidak. Tapi bila mana kita semayang berjemaah tersebut, kalau Tuhan terima solat tu imam tersebut, mudah-mudahan dapat cover kita kesemuanya. Nak kata hebatnya solat berjemaah. Sebab itulah buatlah alternatif pihak surau. Bukan AJK surau saja. Sekurang-kurangnya kita semua sebagai duta keantaman Serai Setia ni, kita kejut-kejut lah. Ataupun kita apa, panggil-panggil lah sahabat-sahabat kita yang lain untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita membangunkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan solat berjemaah. AJK Masjid duk perhati, kadang-kadang hari Sabtu takkan kerja, hari Ahad takkan kerja. Takkan orang kerja sampai 5 pagi kerja dah, 6 pagi kerja dah, tapi subuh tak banyak terhantu juga. Pihak masjid kita semua boleh sampaikan saja, hidayah tu milik Allah Subhanahu wa taala. Sekurangnya atas usaha kita, sekurang-kurangnya Allah Ta'ala berikan satu kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat seperti mana Allah Ta'ala sebut, baldatun tayyibatun wa ghurbur rafur, negara yang baik ataupun kawasan yang baik, dan Tuhan limpahkan keampunan kepada kampung kita tersebut dengan sebab kita memperbanyakkan atau kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan solat berjemaah. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan hadis solat berjemaah tersebut, kelebihan. Yang kedua, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shahida al-isha'a fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfu al-lailah, wa man shahida isha'a wal-fajra fi jama'atin kana lahu qiyamul lailah, rawahu Tirmizi. Utsman bin Affan, siapakah Utsman bin Affan? Yang kita kena ingat, beliau merupakan menantu baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia digelar Zur'ain. Zur'ain, Z-U-R-A-I-N, bermaksud mengahwini dua puteri cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, baginda kahwinkan dengan anak baginda bernama Ruqayyah. Ruqayyah. Yang kedua, Ummul Kasum. Yang kedua, Ummul Kasum. Nak kata dia bukan kami serentak. Lepas Ruqayyah meninggal, Ummul Kasum terlebih dahulu. Lepas Ummul Kasum meninggal dunia, barulah baginda kahwinkan dengan Ruqayyah tersebut, anak Nabi seterusnya. Baik. Barang siapa solat Isyak berjamaah, barang siapa yang solat Isyak berjamaah, senilai adalah senilai dengan berdiri solat separuh malam. Nak kata kelebihan solat Isyak berjemaah, dia akan dapat seolah-olah berdiri solat separuh malam. Separuh malam ni bermaksud
start pada pukul, contoh kalau insya' lain pukul 8, separuh malam bermaksud sampai pukul 5 pagi esok berdiri. Seolah kita semayang, solat semayang ni bermaksud semayang sunat. Dengan solat berjemaah, seolah kita berdiri separuh malam tersebut. Nak kata dahsyatnya solat berjemaah, apa sebab? Nak kata orang dulu-dulu, ni cerita dulu-dulu, zaman-zaman dulu tersebut, solat Isyak ni apa sebab orang gagal laksanakan, kadang-kadang letih-letih kerja di siang hari, malam ruyuk macam tu. Yang kedua, malam bila Isyak, kalau kita tengok sebelum ni pengajian kita Isyak, bila nak masuk waktu Isyak, dia gelap gelita. Gelap gelita nak cari kat mana. Kiblat boleh cari, kiblat nak cari kat mana. Lepas tu apa lagi? Lepas tu takut-takut dengan binatang buah dan sebagainya. Lah, ni ada lampu dah, ni zaman dulu-dulu. Duduk pada tengah pasir, nak tahu macam nak arah kiblat kat mana, apa sebab gelap gelita tersebut. Ni nak kata orang apa, sampai hari ni pun orang kadang-kadang meninggalkan solat Isyak berjemaah. Mereka sanggup pergi tengok bola sebagai contoh. Mereka sanggup meriahkan dengan apa, pasal-pasal malam dan sebagainya, tapi solat Isyak berjemaah kadang-kadang manusia lalaikan, manusia apa, abaikan dan sebagainya. Sebab itu Nabi sebut, barang siapa yang solat Isyak berjemaah adalah senilai dengan berdiri solat separuh malam, bermaksud dia menunaikan solat-solat sunat. Nak kata hebatnya solat Isyak berjemaah saja. Dan barang siapa yang solat Isyak dan subuh berjemaah, Isyak dan subuh, dua solat yang sering ditinggalkan oleh manusia. Subuh ni telah-telah lah, subuh ni macam-macam ada lah. Adalah berdiri solat subuh malam, nak kata sehari semalam dia melaksanakan solat tersebut. Nak kata hebatnya dua solat yang dianjurkan oleh baginda SAW, Isyak dan subuh. Bukan bermaksud solat lain tak kena semayang berjemaah, maghrib, zuhur dan asar. Cuma Nabi titikkan berat dua solat ini disebabkan dua solat ini sering manusia tinggalkan, dan manusia boleh mohon kepada orang. Contoh subuh, subuh. Kalau kita pergi kerja, kita boleh mohon kat orang, betul tak? Ha, semayang subuh, kita boleh beritahu semayang, padahal kita tak semayang. Sebab orang tak tahu Isyak pun sama. Apa sebab? Kita balik rumah dah, kita boleh kelentong. Tetapi solat, contohnya solat apa, zuhur, asar, kalau orang pejabat kita tu, kita beritahu orang tu semayang tak, betul tidak, betul. Sehari dua mungkin kita boleh mohon, dia main setahun dua, kita pergi semayang, takkan tak serempak langsung dengan kawan-kawan kita kat pejabat tersebut. Nak kata apa? Sebab itu Nabi titikkan dua solat tersebut. Apa sebab? Kebanyakan manusia sering mengabaikan solat tersebut. Nak kata sesama berjemaah kah atau bersendirian, manusia sering abaikan solat, dua solat tersebut. Kalau boleh kita berhati-hatilah. Nak kata hari ni cukup-cukup ramai manusia tinggal. Kalau kita tengok pasal malam pun samalah, lebih ramai. Sedangkan kadang-kadang bunyi azan pun soh tu lebih sikit daripada orang duduk pasal malam tersebut. Tak salah nak ke pasal malam tersebut, tapi tak kalah tak dapat meluangkan masa untuk solat berjemaah tersebut. Kalau boleh kita ubahlah pelan-pelan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk kepada kita tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai ilmu lah. Baru ni saya kalau perasan, baru ni kan lah, ni kan subuh awal, zuhur awal, betul. Kalau boleh ibu-ibu di belakang, lah ni zuhur satu lima minit kan. Ni nak cerita nak terjadi kat kampung saya baru-baru ni, 3 minggu ataupun 3 minggu lah, kalau tak siap 3 minggu lah zuhur awal. Nak jadi cerita tersebut, khatib tu baca sa' ya khutbah tu, satu setengah habis semayang, bukan habis khutbah, habis semayang. Apa sebab? Kebetulan hari tu nak jadi cerita, ada satu kebakaran sebelah masjid betul-betul. Tengah-tengah tu khatib duk baca khutbah tu, terbakar jenis rumput kering. Kira awal bulan 11, kalau saya awal bulan 11, sebelum berlakunya banjir di Pulau Pinang tersebut. Banjir di Pulau Pinang kira 3 hari bulan, 4, 2 atau 3 hari bulan lah, bulan 11 baru-baru ni terbakar. Dan Tok Imam pun dia menyegerakan satu setengah habis. Dia satu setengah habis tersebut, hak tengah duduk akhir tu, mainlah motor, kereta, hak je yang duduk tangan, duduk anggap 140 semayang, 145 semayang. Nak kata habis macam tu. Sebab tu teguklah pesan kepada suami masing-masing, kalau hari Jumaat tu pelokoh tu pergi awal-awal. Apa sebab? 1-5 minit masuk dah, takut-takut mereka duduk pegang lah 140 baru semayang tu. Imam tu baca lama, tengok-tengok kok jadi macam tu, tengok-tengok satu setengah habis semayang, bukan baru nak semayang, habis semayang lah. Dan kata pakat main pusing patah balik,
Kalau balik semayang tak apa lah. Kalau jenis yang tak retinya, wih, hari ni Jumaat, Zuhur tak ada semayang, semayang Jumaat. Ha, lagi teruk, pakai tak semayang Zuhur, Jumaat pun tak semayang. Jaga-jagalah. Nak cerita balik-balik, lepas habis tu, kan lepas habis awal tu, saya balik rumah, dengar forum perdana, ulangan. Berkaitan dengan penghijrahan, kat situ disebut, yang apa, ahli panel dia, Ustaz Zahazan Muhammad, bekas pensyarah UAE, Doktor Ustaz Zahazan Muhammad, orang Melaka tersebut. Yang kedua, penolong pengarah Jabatan Hal Ehwal Islam Pahang, Ustaz Datuk Badlishah tu, okay, orang Pahang tersebut. Dia menceritakan dalam forum tersebut, mencerita ilmu ni, ilmu lah, berkaitan dengan kelebihan sahabat-sahabat. Dia sebut hukum kafir. Dia tubuh, dia kata ulama hukum kafir. Andai kata kita sebagai orang beriman mempertikaikan persahabatan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pertikaian ini bermaksud kita mempelekehkan, ala Abu Bakar dengan baginda tu sahabat tu macam kita dua lah, macam kita tu sahabat dua lah. Siapa kata macam tu hukum dia kafir? Apa sebab? Kita berlainan persahabatan kita dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai. Kita baik macam mana pun dengan sekawan kita, tak sama, tak setimpal, tak tersetara persahabatan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa kata ala kita sahabat ni macam sahabat kita dengan apa? Abu Bakar dengan Nabi sahabatlah. Tak sama. Walaupun sahabat baik macam mana pun, kongsi surat dalam macam mana, contoh nak kata baik sangatlah ni, kongsi surat dalam macam mana pun, tak setara dengan persahabatan baginda sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar. Apa sebab? Mereka dirakamkan, persahabatan mereka dirakamkan dalam Al-Quran Al-Karim tersebut. Yang kalau nak cerita, yang Al-Qur'an, inna allaha ma'ana, ayat itu ditujukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar ketika peristiwa hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam di Gua Sur tersebut, yang mana Nabi menyorok kemudian apa, baginda nak baring, yang menjadi riba bantal tersebut paha Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang Abu Bakar tutup dengan tangan dia yang kena gigitan berbisa tersebut sampai mengalirkan air mata dia. Waktu tu baginda bangun dan baginda mengatakan la tahzan, ayat Quran turun dan Nabi baca la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana. Na tu kembali kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita persahabatan kita tak setanding dengan Abu Bakar. Cuba tengok Abu Bakar kata, apa Nabi kata, wahai Abu Bakar, kamu ni sedekah semua ni, infak semua ni kepada Allah Ta'ala, apa tinggal pada kamu? Disebut dua ya, Allah dan Rasul. Kita boleh sebut macam tu. Bayangkan hak banjir baru ni, kita nak derma tak? Tak apa pakcik, pakcik duduk rumah saya ni, buat macam rumah sendiri, saya duduk tepi jalan tak apa, rasa boleh buat tak? Rasa boleh buat? Tak boleh. Apa sebab? Iman kita tak setimpal, tak sekuat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab itulah ulama menghukum kafir sesiapa yang mengatakan, mempertikaikan atau memperlekehkan persahabatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Berlainan pula dengan sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan sebagainya, dan semua ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum dia fasik. Hukum dia tetap dosa juga. Siapa yang memperlekehkan persahabatan baginda dengan sahabat-sahabat yang lain juga. Sebab itu berhati-hati dalam percakapan kita. Kadang-kadang kita nak bercakap satu benda, kita tak, kita kadang-kadang kita mensyirikkan, kadang-kadang melalui percakapan kita, kadang-kadang kita mengkafirkan diri kita, kadang-kadang kita apa, mensyirikkan diri kita dan sebagainya. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai ilmu lah. Nak kata Sayyidina Abu Bakar bukan calang-calang. Sebab itu kalau tengok apa, kalau tengok hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang banyak bantu perhijrahan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keluarganya. Di antaranya kalau kita tengok apa yang menjadi apa, anak Sayyidina Abu Bakar bernama apa tu, yang menyuruh Abdullah Uraqiq memadam tapak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam tu, anak dia, bukan Abdullah Uraqiq tu. Abdullah Uraqiq tu apa, seorang apa, Arab Badawi dan sebagainya, yang panggil kawan tu. Yang di antaranya lain adalah Asma binti Abu Bakar, yang mana waktu duduk mengandung tersebut, yang tengah hamil, dia nak dah lah, kalau tak pergi Mekah, daripada kota Mekah tersebut nak sampai ke Gua Sur 7 km, naik pula, bayangkan 2000 meter, 2 km dah nak naik gunung tersebut. Nak kata bayangkan keadaan hamil tersebut. Sebab itulah Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu mengerahkan diri dia dan kaum kerabat dia untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Sampai ulama kata jangan kita mempertikaikan persahabatan, memperlekehkan persahabatan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nak kata hebatnya Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar tersebut. Baik, itu sebagai ilmu lah untuk kita. Baik. Seterusnya ayat ke-24 muka surat 24. An Abi Qatadah As-Salami anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahadukum al-masjida faryarka rak'ataini qabla an yajlisa, rawahu Tirmizi. Ni ayah pun buat selalu dah, iaitu solat tahiyatul masjid, solat memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu-satunya rumah yang boleh dimuliakan dengan tahiyatul masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun nilai dia hanyalah berlantaikan tanah, beratapkan apa, dunipah, berdindingkan apa, dinding kalau tak ada lah, kalau disemayang jemaah kat situ ataupun dikira sebagai masjid, nak kata hukum sunat kita solat tahiyatul masjid. Walaupun rumah kita berbina dengan berjuta-juta ringgit, haram hukum dia kalau kita niat nak semayang memuliakan rumah tersebut. Nak kata jaga-jaga. Sebab tu hari ni kita tengok, kadang-kadang kita bangga dengan rumah kaya kita, kita bangga dengan kekayaan rumah kita, macam-macam lah, renovate sana, renovate sini, kita rasa seronok. Tapi bila mana orang minta derma untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ataupun nak mencantikkan rumah Allah Subhanahu wa taala, kita rasa berat. Takut-takut kita apa, melebihkan rumah kita sendiri berbanding rumah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan baginda sallallahu alaihi wasallam kan ayat Quran apa? Yang banan masjid usis taqwa tu. Ayat berkaitan dengan Nabi apa? Sampai di Quba tersebut. Yang Nabi nak cipta bina masjid yang pertama, masjid Quba tersebut. Yang dikira apa? Ayat Quran saya lupa ayat Quran, tapi niat belakang tu usis taqwa. Pembinaan masjid adalah untuk melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sebut apa? Ahabbu liqa'ih. Ahabbu ila Allah liqa'ih. Ahabbu maksud apa? Sebaik-baik pertemuan. Yang mana Tuhan Allah Taala cinta pada pertemuan tersebut. Al-masajid, di masjid. Wa aswa liqa'ih, dan seburuk pertemuan. Aswaq, pasar-pasar. Hari ni cuba kita tengok hari ni. Hari ni ayah ibu pun main masjid, main surau pukul 7:30. Esok waktu yang sama, cuba pergi tengok bola Tesco ke, bola Giant ke, ramai tak ramai? Nak kata apa, waktu yang sama, cuba tengok hari ni manusia lebih seronok pertemuan tersebut di pasar-pasar, di tempat, bukan tak salah nak pergi pasar tersebut, persilakan. Tapi nak cerita berkaitan dengan orang manusia hari ni, bila mana iman tak kuat, ilmu tak ada, kadang-kadang mereka mendahulukan nafsu mereka berbanding mendahulukan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa bukan, saya kata bukan tak lepi nak pilah Tesco ke, tapi padah-padahlah. Nak kata apa, waktu masjid, waktu maghrib, waktu solat berjemaah, sama-sama kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga nasihat kepada diri saya sendiri untuk sama-sama kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni nak cerita berkaitan dengan, kalau kita adab pula, nak kata semayang tahiyatul masjid pula, apa? Ulama kata apa? Jangan kita buat benda berat terlebih dahulu. Masuk benda berat ni lah, duduk. Duduk pun dikira berat. Nak kata masuk-masuk masjid tu, kalau boleh langkah-langkah tu cari tempat semayang tu. Nak kata apa? Kita memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tahiyatul masjid. Jangan duduk, jangan buat benda-benda yang lain. Setakat nak buka kipas tu tak ada masalah apa. Ni cerita dia, jangan kita duduk, jangan kita ralik. Apa sebab? Kita biar pastikan kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan solat tahiyatul masjid 2 rakaat saja kita memuliakan. Berbeza di Makkatul Mukarramah, kita kena nak muliakan Baitullah adalah dengan bertawaf. Tawaf 7 kali tersebut. Dia apa? Digantikan tahiyatul masjid dengan bertawaf di Makkatul Mukarramah. Sebab itu kalau siapa-siapa pergi Mekah, Umrah dan sebagainya, kalau boleh masuk Masjid Haram tu, tawaf diutamakan berbanding solat tersebut. Solat sunat tersebutlah. Tawaf apa sebab? Disebabkan dia digantikan memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bincang berkaitan dengan ni adab lah. Lebih pada adab pun surat 24. Adab ni mungkin kita akan panjang lagi cara tentang solat berjemaah dan sebagainya. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita beberapa hari yang kita baca malam ni mendapat pengajaran. Dan saya ulang malam ni insya-Allah
lepas tuan rumah, lepas isyak ke lepas kuliah nak buat? Lepas isyak nak senang lah. Lepas isyak boleh kita apa? Sebab ni ada permintaan daripada saudara kita, hajat sahabat kita untuk buat tahlil dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita raikan lah. Baik. Jadi kita berhenti pada surat 24 nombor 7. 27. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita akan sambung berkaitan dengan hadis yang ke-28 tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suka saya sentuhkan sedikit berkaitan dengan baru-baru ni negara jiran, negeri jiran kita Pulau Pinang nanti ditimpa dengan musibah banjir. Pergi melawat lagi tak? Melawat dah. Pergi dah kalau mungkin tak ada dah. Lah ni mungkin kurang lah. Kalau pergi tengok hari tu memang di antara kampung saya pun kena. Dan paper apa? Kosmo kot. Cuba tengok Kosmo. Hari apa? 4-5. Hari Selasa kot. Hari Selasa kena banjir tu hari Ahad kan, Isnin, Selasa kot kalau tak silap saya lah. Yang PM main ke Tanjung Putih tu ada depan-depan Pulau Kosmo tu, depan-depan PM diri dengan bini dia sebelah ha, tu surah kampung saya lah tu, Pedro tu surah kampung saya. Nak kata kampung Tanjung Putih sungai situ tu habis. Lepas tu belah mana sungai dua yang apa, kalau pernah perasan klinik Dr. Sobri pasal malam tiap-tiap air kamis tu pun habis, tak pernah banjir. Cerita nak bagi tahu hari ni, kesianlah. Sebab saya pernah, bukan saya, hari bila saya pergi rumah kawan saya tersebut di Gua Jeri, kita tengok Allahu Akbar, kesianlah. Boleh dikatakan 95% habis. La ni kalau tengok almari, almari orang dulu lain. Almari orang la ni lain. Dia pakai habuk kayu. Kan, orang dulu dia pakai keras tu. Bila pakai habuk kayu tersebut, dia kena berendam lama-lama tu. Kita nak tolong lah hari tu. Kita nak tolong lah. Angkat almari dekat dia, rumah dia tu. Angkat-angkat. Mah, atas tu suap bagi terus. Untuh. Allah kata buat macam mana ni bang? Dia kata tak apa ustaz, layan dia. Buang terus. Eh. Nak kata terpaksa apa sebab? Nak kata banyaklah kerugian. Tu baru satu rumah. Apa tadi kalau kita tengok apa? Haji ni tepi jalan dengan almari, dengan baktilan dan sebagainya. Apa yang saya nak sebut apa? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Pertengahan ayat ketiga tersebut. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah di antara satu sama lain dalam buat kebaikan. Nak kata hari ni kalau kita nak, kalau kita rasa nak tolong, tolonglah. Apa sebab? Kita saya sampailah saya pegang dengan satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap saya mengaji sampailah saya pegang satu benda tu. Yang mana baginda sebut hadis tu cukup panjang. Saya cut kat point tu. Yang mana baginda bersumpah wallahi demi Allah fi auni 'abdu, Allah Subhanahu wa taala akan membantu hambanya, makana selagi mana al-'abdu hamba tersebut aunun akhihi, dia membantu saudara dia. Tuhan akan bantu kita selagi mana kita bantu saudara kita yang lain. Sebab itulah sampai ulama tasawuf mengajar kepada kita, kalau nak kita nak berdoa pastikan doa ramai-ramai. Maksud kata guna dhamir na. Ya Allah ya taku, kau kayalah kami. Jangan kau kayalah aku, kau bagilah aku cerdik. Jangan guna perkataan aku. Apa sebab? Kalaulah kita guna aku tersebut, takut-takut kita dosa banyak betul. Kita dosa banyak, kita buat maksiat banyak. Tapi kalau kita guna kami tersebut, dalam contoh dalam qarah ni, kemungkinan ada seorang yang cukup amal ibadat dia. Mungkin ada seorang yang Tuhan senang memakbulkan doa dia. Mudah-mudahan dengan asbab kita guna na kami tersebut, Allah Ta'ala memakbulkan doa kita, nak bagi kita kaya dan sebagainya. Ini ulama tasawuf hajar lah berkaitan dengan kalau kita berdoa, doa bagi ramai tersebut. Ya Allah ya taku, kau fakirlahkan kami. Ya Allah ya taku, kau bagi cerdik kepada kami, kau bagi kaya kepada kami. Guna perkataan kami, jangan guna aku. Apa sebab? Disebabkan kita ni dosa banyak, takut-takut Tuhan tak terima doa kita disebabkan kita bergelombang dengan dosa tersebut. Tapi kalau kita guna no tersebut, kami tersebut, sekurang-kurangnya qarah kita memang jahat, kemungkinan ada 2-3 orang tu baik. Disebabkan perbuatan baiknya, Tuhan makbulkan keseruan doa tersebut. Tuhan tak zalim. Tuhan tak zalim. Kita bukan Tuhan tak zalim lah. Nak kata Tuhan makbulkan, mungkin sebab orang lain banyak beribadat dan sebagainya. Nak kata kalau boleh, kita pilih tengok apa, di tempat-tempat yang kita rasa ni, kalau ada pakaian-pakaian tu, kita apa, kita berilah kepada mereka. Makanan mungkin banyak dah hari ni. Nak kata NGO, persatuan dan sebagainya dah bagi dah. Cumanya cari pakaian-pakaian mungkin rumah kita dah tak pakai dan sebagainya, kita berilah kepada mereka. Mereka nak beli pun kos lagi duit dengan pakaian dan sebagainya. Itu isu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum kita baca tahlil,
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ini saya hanya panjangkan saja. Saya panjangkan permintaan nak tolong tak tolong tu bukan kira. Ni saya bagi tahu sebab saya diamanahkan untuk panjangkan perkara tersebut. Baru-baru ni sahabat kita ataupun anak-anak kita ditimpa kemalangan di mahasiswa kita lah di Al-Azhar Mesir tersebut. Orang Malaysia kita ditimpa kemalangan yang mana tayar pecah. Bila tayar pecah tersebut, batu apa? Alhamdulillah, tujuh-tujuh orang tu elok. Tak ada patah, tak ada sakit apa. Cuma kena ganti kos kereta saja. Sebab di sana, kereta kalau orang bukan Arab beli, dia kena bayar cash. Dia tak ada macam kita, bayar insurans semua. Dia pun tak ada insurans. Sebab-sebab, bukan orang Arab yang beli. Jadi yang tu kepunyaan orang Indonesia. Orang Malaysia sewa kepada orang Indonesia. Jadi bila mana kita tengok kereta tu kira teruk lah. Siapa nak lagi boleh minta gambar tu kat saya. Saya boleh forwardkan ataupun saya forward kepada apa? Cikgu kita ni cikgu forwardkan kepada apa? Kepada ada apa? Grup WhatsApp dan sebagainya. Jadi mereka memerlukan dalam apa? RM 40,000 lah untuk bayar kembali duit kereta tu kepada apa? Indonesia tersebut. Indonesia tu depa beli, dia beli pun atas apa? Atas usaha dia. Jadi kemalangan tu bukan disebabkan apa? Tayar pecah. Bila tayar pecah hilang lost control dan kereta tu terbalik dan boleh dikatakan kira cermin depan pecah ke banyak teruk lah cinta kira. Kira total loss orang panggil. Total loss terus. Jadi student-student tu diminta untuk bayar kembali lah. Untuk bayar jadi kos dia dalam RM40,000 Malaysia. Jadi siapa yang ada nak ke lapangan nak derma RM10 nak kata seorang RM10 tak ada masalah lah. Nak kata nak bagi tak apa, tak bagi pun tak apa. Ini bukan paksaan. Cuma saya diminta untuk panjangkan kepada apa? Tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan mudah-mudahan dengan nikmat kita nak bantu saudara-saudara kita, Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita balik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir berkaitan kelebihan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kitab-kitab murtabah. Yang hari ini tak lama lagi 2 minggu lagi kita akan sambut Maulid Rasul. Yang ni kalau dengar orang-orang hak jenis mah, faham lah. Tu tak boleh, tu tak boleh, tu tak boleh. Ha, tu faham siapa dia tu. Depa mungkin membangkang benda ni. Tapi kita sebagai selagi mana tak timbul maksiat, selagi mana yang disebut ni bukan orang-orang biasa. Ulama-ulama muktabar, ulama-ulama yang besar, yang ada apa? Depa punya, dia panggil apa dalam bahasa Melayu lah. Authority dia. Ada yang ulama sebut tentang kehebatan mereka, mereka menyebut berkaitan dengan kelebihan menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama disebut oleh siapa kenal? Hasan Al-Basri, iaitu sebaik-baik pengikut tabi'in. Tabi' tabi'in. Ada mengatakan tabi'in, ada mengatakan tabi' tabi'in. Dia ni kira apa? Kan Nabi sebut khairun nas qarni, summa alladhi yalunahum, summa alladhi yalunahum. Zaman yang terbaik zaman aku. Kemudian zaman selepas mereka. Kemudian zaman selepas mereka. Sebab itulah kalau kita baca doa tersebut, kita akan sebut kenapa? Ashabihi wa tabi'in wa tabi'in. Kita akan sebut tabi' dan tabi'in. Apa sebab? Mereka tergolong di kalangan manusia yang terbaik sebaik umat tersebut. Jadi Imam Hasan Al-Basri menyebut beliau menggalakkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, menggalakkan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia mengatakan dalam kata-kata dia Hasan Al-Basri mengatakan dalam kata-kata dia, barang siapa yang mensucikan apa dia ni ditulis bahasa Arab, barang siapa mensucikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan perkuburannya, beliau ada sebaik-baik pengikut sahabat ataupun tabi'in. Bermaksud siapa-siapa yang mana apa ingat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau merupakan sebaik-baik sahabat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, aku suka, ni Imam Hasan Basri mengatakan, aku suka kalaulah ada bagi aku harta ataupun emas sebesar gunung Uhud, aku akan nafkahkan akan dia atas pembacaan Maulid Rasul. Bermaksud kat mana-mana ada tentang peringatan baginda sallallahu alaihi wasallam, beliau akan menafkahkan harta dia. Nak kita bagi sumbangan.
Contoh kalau masjid nak buat ke, apa-apa nak buat ke, berkaitan dengan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, nak kata Hasan Basri mengatakan dia sangat mengeluarkan harta dia untuk membiayai perkara tersebut. Dia kata banyak kelebihan dia. Baik. Yang ni disebut oleh seorang syekh. Ni syekh dipanggil dalam apa? Kalau ni dalam, kalau pada dengar syekhan. Syekhan ni dua syekh. Kalau kita mengaji bahasa Arab, kalau dalam kitab hadis, kalau sebut syekhan, dua syekh, dirujuk kepada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ni dalam kitab hadis disebut rawahu syekhan, dua syekh bermaksud Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau dalam kitab tauhid, kitab tauhid pula disebut syekhan. Dirujuk yang pertama, kalau tak silap saya, saya ingat saya mengaji dulu, dirujuk yang pertama oleh Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Dia sebut tentang syekhan, dua syekh dalam bab tauhid akan rujuk kepada Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Dan dia mengatakan berkaitan dengan fadilat siapa-siapa yang menyambut kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kat sini, barang siapa hadir maulid Rasul dan membesarkan, yakni memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berjaya dengan keimanan. Bermaksud iman dia dah sempurna, iman dia sempurna. Apa sebab kan Nabi sebut la yuminu ahadukum hatta ahabba li akhih. Nak kata apa? Tidak akan sempurna keiman seorang tersebut andai kata dia tak beriman kepadaku ataupun dia tak menyayangi aku berbanding diri dia. Bermaksud kita, diri kita apa? Diri baginda lebih kena sayang daripada diri kita sendiri. Nak kata hebatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya yang disebut oleh oleh seorang syekh yang cukup-cukup ni dalam dalam bab tasawuf, dia mengatakan barang siapa yang menyediakan makanan, barang siapa menyediakan kerana membaca maulidur rasul atau berselawat kepada baginda akan makanan. Nak kata dia menyediakan makanan dan dia menghimpunkan akan saudara-saudaranya dan memakai baju yang cantik dan memakai yang harum dan membesarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berkumpul manusia tersebut bersama dengan para anbiya. Nak kata siapa-siapa yang memuliakan baginda, nak kata apa, berselawat banyak ataupun buat macam kita buat lah ni lah, orang Malaysia ada buat ni apa, perarakan, nak kata menyanjungi selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, banyak kelebihan dia. Jadi sama-samalah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sama-samalah tak lama lagi kita akan sambut maulid rasul. Jadi kita raikanlah baginda sallallahu alaihi wasallam, tak semestinya kena keluar perarakan, sekurang-kurangnya kita buat di peringkat surau kita, kita memperbanyakkan selawat kata baginda sallallahu alaihi wasallam, burdah-burdah nak kata rasa kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada ganjaran si Allah subhanahu wa ta'ala, ada kemuliaan di si Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita. Kita nak masuk syurga dengan dua ya ulama sebut. Yang pertama dengan rahmat, bukan dengan amalan soleh kita. Yang pertama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua-dua tu kita tak mau, takut-takut kita duduk mana? Nak kata dengan Allah kita jaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan baginda kita banyakkan berselawat kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, kita memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni kita telah menyambut atau kita apa menyambut apa, kita telah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku qauli hada wa astaghfirullah al-'adzim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la matruda wa la marhuma ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.